Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu GI. Hari ini saya mengerjakan pesanan explore 100% personally konten 41 ya. Jadi 41 itu 3 map ya. 3 map ini ya, 41 ya. 3 map ini Bereligion, Belau Region sama Court of Fountain Region ya. Di sini baru satu map 100%, tapi ini tinggal membuka shrine aja ya. Ada 4 shrine yang belum kebuka, jadi tinggal buka itu harusnya udah bisa 100% nya. Di sini saya ingin lihatkan ini udah semua Hydrochilus 41 ya, itu totalnya 85 ya. Jadi kalian bisa lihat di pojok bawah ya, yang di kanan 85 Hydrochilus sudah terkumpul. Jadi kita naikin level patung untuk dapat kunci ya, untuk membuka shrine nya. Nah, udah dapat kunci. Nah, dapat dua kunci. Sekarang kita buka kuncinya dulu yang di sini ya. Buka kunci yang di sini. Kayaknya bakal lama kalau ngerekam gini ya. Ya, kita persingkat aja nanti ya. Jadi sambil saya jelaskan aja ya teman-teman ya. Ini pelanggannya sudah memang pelanggan tetap ya, bisa dibilang ya. Ya selalu pesan explore dari bukan hanya explore sih dan lainnya, cuma ini dia dari awal tuh ya pesan explore dari Inazuma ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini Inazuma tuh full explore ya. Full explore Inazuma sama Enkanomiya, habis itu Sumeru juga dia pesan di saya sampai semuanya. Sekarang dia pesen di kontennya. Oke, ini serang yang pertama. Well, what do we have here? Kita menuju serang yang kedua di sini. Di sini serang yang kedua ya. Saya salah ya. Oh, itu dia. Oke, ini shrine yang kedua. Yang kedua harusnya ada 100% ya, Barrel Legend 100% ya, Barrel Legend sekarang yang Court Fountain ya. Sekarang kita harus dapat kunci lagi ya, kita naikin statue fountain ya. Kalau ini ya, kalau di Sumeru itu kan pohon bombay ya, pohon bombay ya. Di sini air mancur ya. Nah, di sini dari level 0. Jadi total sigilnya yang di sini sekarang mungkin nggak kelihatan ya. Mana dia? Bisa geser ya gambar Bayu GI nya dulu ya. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Bisa nggak ya? Bukan yang ini. Oh, yang ini bisa ya. UID-nya kelihatan. Jadi saya nggak mau ngeliatin UID pelanggan ya, itu karena privasi ya, sangat penting itu ya, menjaga privasi pelanggan. Kalian bisa lihat sekarang baru 6.19 ya untuk sigilnya. Jadi ini bisa langsung level 20 ya. Saya naikin dulu ya. Ya, gambarnya ya, begini udah keludup. Oke, ini udah level 20, ini udah maksimal ya, nggak bisa lagi dinaikin karena dibatasin memang deh sama si Mihoyo-nya. Dari awal tuh hanya bisa sampai level 20 dulu, nanti dia update mendatang terus pasti akan dibuka ya, seiring dengan map yang baru ya. Jadi sini saya mau ngambil hadiah kuncinya aja, jadi nanti sisanya diambil sama pelanggannya. Oke, shrine update ini kejauhan kok. Ya dari sini aja ya, biar nggak kejauhan.
sambil ngobrol-ngobrol teman-teman. Oke. Salah-salah. Sorry ya, mau saya agak bermasalah. Nah, ini dia. Di sini. Jadi ini untuk harga, jadi pelanggannya pesan explore sama questnya, quest explore konten 41 ya, itu kalian bisa lihat di Instagram saya, di Shopee maupun di komunitas YouTube, harusnya sudah saya upload ya di komunitas YouTube itu. Jadi di sana nanti saya upload detailnya ya. Habis itu jangan salah teman-teman, kalau teman-teman pesan di saya itu pasti dapat bonus wall quest ya. Ada banyak bonus wall quest yang saya kerjakan saat waktu sambil mengerjakan explore ini. Jadi rewardnya itu banyak ya. Bukan kaleng-kaleng ya rewardnya ya. Oke, terakhir di sini. Di sini ya. Saya nggak salah ya. Ini dia. Yep, ini sudah semua ya. Hadir Julius sudah tadi kan di awal saya jelasin, kemudian mapnya sekarang sudah 100% semua, kemudian sisa sigil 39 ya. Jadi ini sebenarnya bisa naikin lagi level, cuma kan dibatasin ya sama sama gini, siapa namanya, Koyo Force-nya ya, dibatasin sampai level 20 dulu. Kemudian achievement ya. Achievement nih, dapat achievement banyak ya, banyak. Kemudian achievement ini yang explore. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini nggak bisa 100% langsung. Kenapa? Karena ini ya, untuk dapetin dua ini harus yang pertama ini harus naikin patung yang di fountain. Bisa ini patung gini ya, patung Hydroculus-nya harus level max level 10. Kemudian yang patung air mancur tadi itu harus level 50 atau level max. Jadi baru level max ini, baru kedua ini bisa 100% ya dapat achievement-nya ini. Jadi sekian biasa gitu aja ya untuk penjelasan untuk rekaman pesanan explore konten 41 ya. Ini pelanggan yang pesan ini pesanan yang pertama ya. Ini rekaman pesanan yang pertama. Bila teman-teman ingin pesan, langsung saya hubungi saya di kontak yang ada di deskripsi. Seharusnya saya sudah pasang WA baru ya, itu WA bisnis ya, yang nomornya itu 089509362271 tuh ya, itu WA bisnis saya. Jadi di sana juga lengkap ya, kalian bisa lihat harga-harga list joki di sana ya. Jadi saya memang buat khusus WA bisnis tuh, khusus untuk pelanggan saya ya. Jadi biar terpisah antara chat saya pribadi sama teman-teman saya sama keluarga dengan chat sama pelanggannya, biar terpisah ya, biar gimana ya, biar nggak berantakannya dilihat ya. Oke, sekian dari pengerjaan hari ini. Ini udah malam ya. Bila teman-teman ada pertanyaan mengenai explore Fontaine 41 ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.